Assalamualaikum. Halo sahabat DIT Family. Kali ini kita akan unboxing tanaman dan juga beberapa perlengkapan berkebun yang kita beli di online shop. Kebetulan ini datangnya sudah malam. Ini yang berwarna hitam ini adalah tanaman dan juga turus, dan yang berwarna merah ini adalah pot dan juga pupuk. Ini tanamannya melalui proses pengiriman di ekspedisi, jadi kurang lebih sehari semalam ya, lumayan cepat juga. Jadi saya sudah siapkan air dan juga vitamin B1 supaya tanamannya tidak stres nanti. Nah, yang sekarang kita akan mulai unboxing untuk kiriman paket tanamannya dulu. Ini packingnya sangat rapi dan juga cukup aman. Bagian luarnya dilapisi sama plastik dan masih ada bubble wrap ya, untuk menjaga paketannya tetap bagus kita. Ini saya buka plastik dan juga bubble-nya. Videonya saya percepat supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Ini di dalamnya masih di wrap lagi nih, dikasih plastik wrap lagi, jadi tambah aman aja. Ini bagus datangnya dan harganya juga cukup murah. Ini harga turusnya Rp10.000 70 cm. Nah, yang sekarang kita akan buka untuk paket tanamannya. Ini juga aman sekali. Jadi ada plastik pelapisnya. Dan ada kardus lagi di dalamnya. Harus hati-hati membukanya supaya tanaman yang di dalamnya tidak rusak. Ini juga sama, penataannya cukup rapi. Jadi tanaman dan daun-daunnya tidak rusak. Aman sekali. Ada beberapa tanaman yang saya sempat beli dari online shop ini. Ada sirigading variegata, ada ambon lumut, ada keladi putih, kemudian pohon hias dolar rambat, kemudian ada pilo brekele, yang ini pilo brekele harganya cukup murah, 5.000, dan ini daunnya masih segar. Jadi akarnya masih ditutup dengan plastik, kemudian masih di wrap juga. Ini kita lagi buka dan akan dipindahkan ke air yang sudah dicampur sama vitamin B1. Ini daun-daunnya masih segar ya. Lumayan untuk tanaman dengan harga Rp5.000. Akar-akarnya juga cukup banyak dan sehat. Ada dia yang selalu menemani mama, Dedek Danis. Oke, kita akan lanjutkan buka kiriman tanaman yang berikutnya. Ini yang kedua, ada sirigading variegata. Harganya Rp25.000.
Cuma kalau yang ini ukurannya mungil sekali. Hanya ada satu pohon dengan beberapa daun. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Semoga bisa tumbuh dengan baik dan segera berkembang biak ya. Yang ini Siri Gading Enjoy. Harganya Rp12.000. Sama ini satu pohon juga. Semoga bisa tumbuh dengan baik juga dan segera bertambah daun-daun cantik. Yang ini tanaman keladi putih, harganya Rp15.000. Ada dua daun di sana dan kondisi daunnya juga masih bagus dan juga cukup segar. Ini Siri Gading Lemon, sama dia juga satu pohon dengan beberapa daun. Harganya Rp7.500. Ini packingnya juga sangat rapi ya. Jadi akar-akarnya juga tetap aman. Ini ada tanaman janda bolong. Di sini ada 3 daun. Harganya Rp27.500. Memang masih kecil sih, tapi saya tetap berharap nantinya bisa tumbuh dengan baik dan segera berkembang biak tentunya. Tanaman ini saya sering lihat, tapi saya tidak tahu namanya. Baru sekarang saya tahu kalau ini namanya adalah tanaman hias amun lumut. Harganya kurang lebih 19 ribuan ya. Kecil sih, tapi ya semoga bisa tumbuh dengan baik dan sehat ya. Ini kiriman berikutnya yaitu pohon hias dolar rambat. Ini juga cukup murah, harganya Rp6.000, daunnya juga cukup banyak dan juga sehat. Ini tanaman-tanaman yang kita beli semuanya datang dengan kondisi yang cukup sehat, daun-daunnya juga masih segar dan juga terjaga ya, karena packingnya aman sekali, ada bubble wrapnya, ada kardusnya, masih dibungkus lagi dengan kertas satu persatu, begitupun dengan akarnya. Sellernya cukup amanah dan datangnya juga tidak lama, alhamdulillah ekspedisinya juga cukup cepat. Nah sekarang kita akan lanjutkan dengan unboxing kiriman kita yang kedua. Ini dari toko yang berbeda. Untuk penanaman bunganya kita akan lakukan besok pagi karena kebetulan ini sudah malam dan juga sudah capek. Ini juga saya beli beberapa pot yang akan kita pakai untuk menanam tanaman yang kita beli dari online shop yang tadi. Ini saya beli beberapa pot dan juga pupuk untuk daun ya, pupuk Gandasil. Ini juga sama, packingnya aman sekali,
dibungkus plastik rapi. Ini sampai juga dengan selamat, tidak ada yang penyok. Kemudian juga pupuknya juga masih dibungkus dengan amplop coklat ya. Jadi ini masih diterima dengan keadaan utuh dan juga baik. Ini harga pupuknya Rp11.000, cukup murah. Ini pot yang saya beli, pot tawon yang panjang ini harganya Rp9.500. Dan yang agak lebar ini juga cukup murah, harganya Rp8.000. Ini akan kita pakai untuk menanam tanaman-tanaman yang kita beli di online shop yang tadi. Terima kasih sudah menyaksikan video unboxing kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.